keberangkatan baginda untuk menyampaikan ucapan dan titah di parlimen ini memberi kekuatan kepada kita, dan kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya baginda dapat memimpin dan meneraju negara kita dengan aman, selamat, sentosa dan seterusnya mendapat keredaan Allah dan keberkatannya. Datuk Seri Yang Dipertua, banyak telah diperkatakan di dalam titah ucapan baginda dan juga telah diperkatakan oleh rakan-rakan yang berhormat senator pada semalam sehingga sampai ke hari ini. Saya melihat ada beberapa perkara yang saya boleh rumuskan, iaitu kita semua ingin hidup di dalam dunia ini, dalam negara kita ini dengan penuh aman, selesa, tidak ada gangguan dan juga dapat hidup dengan persefahaman yang boleh membawa keamanan dan kerukunan. Dalam kita mendengar ucapan-ucapan tadi, kita mendapati bahawa apa yang telah dicapai oleh negara kita dan apa yang ingin dicapai pada masa depan, kita tahu juga apa kekuatan dan juga kelemahan-kelemahan yang perlu diatasi dari masa ke semasa. Ini adalah fenomena yang ada di dalam kehidupan kita yang kita hadapi setiap hari dan setiap masa. Namun harapan manusia, kita sebagai manusia hanya mengharap hidup bahagia, dan kita sedaya upaya untuk mengelakkan diri daripada kesusahan dan penderitaan. Di dalam kehidupan ini ada beberapa tonggak untuk dicapai supaya negara kita, masyarakat kita dan rakyat negara kita ini aman bahagia. Antara tonggak yang besar yang telah disebut oleh ucapan titah baginda ialah keselamatan. Keselamatan merupakan asas di dalam kehidupan mana-mana masyarakat. Tanpa keselamatan, maka kita akan lihat, tidak akan dapat melihat kebahagiaan. Bayangkan negara yang mewah, hidup senang lenang dengan harta yang bertimbun, tetapi setelah berlakunya kekacauan, peperangan, maka semuanya hilang dan orang yang bahagia tadi tidak dapat mengembalikan dengan mudah. Apa yang berlaku di negara-negara barat, di negara-negara Arab, kita tengok dulunya negara aman, dulunya negara hebat, tapi sekarang telah berlaku peperangan, peperangan demi peperangan, maka semua yang indah, cantik dan menawan itu tidak ada lagi dan sudah hilang dan sukar dibawa kembali. Hal itu perlu kita sedari semua supaya negara kita ini terus aman dan bahagia, rukun damai, dan tidak ada perkara-perkara yang buruk yang akan berlaku pada masa depan. Oleh kerana itulah, maka baginda memberi pujian kepada pihak keselamatan termasuk polis dan askar di dalam menjaga keselamatan, khasnya kepada dapat mengawal pemikiran-pemikiran radikal, keganasan dan apa-apa sahaja yang semakna dengannya di dalam negara kita. Dan alhamdulillah, kita lihat ada sedikit sebanyak penurunan yang telah berlaku di dalam masyarakat kita, khasnya dalam segi jenayah. Datuk Seri Yang Dipertua, di dalam ucapan yang telah disampaikan baru ini disebut juga tentang militan dan juga pegangan yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah di Malaysia. Di sini saya ingin berkongsi bahawa di dalam kehidupan di negara kita ini ada satu kaedah yang perlu sama-sama kita akui, bahawa pemikiran-pemikiran radikal atau penyelewengan atau ajaran-ajaran yang salah daripada hakikat yang sebenarnya atau dasar yang sebenarnya perlu ditangani dengan cara yang baik. Saya juga melihat perkara ini dan serius. Baru ini kita dengar ada seorang yang telah disebut di dalam media, sama ada media baru atau media yang biasa, yang mengatakan
melalui gegaran kita hasilkan Tuhan. Ini satu kenyataan yang telah tersebar luas di kalangan masyarakat kita. Dan pada menurutnya lagi, kita ada aura tentang positif yang baik. Oleh itu saya percaya Tuhan yang baik. Akan tetapi sekiranya terdapat kenegatifan di kalangan kamu, lalu kamu akan menghasilkan Tuhan yang jahat. Ini merupakan pemikiran radikal. Ini merupakan pemikiran yang tersasar jauh dari landasan Islam. Kalau orang Islam bercakap seperti ini, maka perlu pihak yang berkenaan menanganinya. Menangani dengan cara yang terbaik, dengan memberi penjelasan, karena orang-orang seperti ini ada pengikutnya. Tidak pernah kita belajar di dalam agama Islam ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Tak ada. Karena itu, kalau sekiranya orang Islam bercakap mewakili orang Islam, maka ianya merupakan satu perkara yang perlu ditangani dengan cepat dan supaya ia tidak tersebar di dalam masyarakat kita. Jadi oleh karena itu, kita sebagai umat Islam dan juga masyarakat Islam perlu bekerjasama di dalam menangani perkara-perkara yang boleh mengacaukan pemikiran dan juga apa-apa perkara yang boleh membawa kerosakan di segi pemahaman. Perkara yang kedua yang saya ingin tarik perhatian di sini ialah istilah Ahlus Sunnah. Saya meminta pihak kerajaan supaya menangani dengan baik. Sekarang saya mendengar di dalam masyarakat kita ada golongan-golongan yang membahasakan mereka sebagai Ahlus Sunnah, yang mendakwa mereka sebagai Ahlus Sunnah, dan ada berbagai kumpulan. Sehingga ada kumpulan yang mengatakan mereka sahaja Ahli Sunnah dan begitu juga kumpulan yang lainnya. Jadi bagi saya, pihak kerajaan melalui institusi agama perlu menangani dengan baik dan cermat sehingga perkara ini tidak akan menjadi merebak lebih luas. Apabila ia tidak ditangani dengan baik dan membiarkan hal ini berlaku, dia akan jadi meroncing yang tidak memberi faedah apa-apa. Karena itu saya ingin menyeru kepada pihak yang berkenaan termasuk JAKIM dan juga institusi agama di seluruh negeri dalam negara kita ini menangani dengan berhemat dan memberi tumpuan walaupun ianya baru kecil, tetapi kita jangan lihat ia kecil tapi tidak berbahaya. Datuk Seri Yang di-Pertua, keselamatan juga di sini ialah keselamatan. Kita perlu menjaga negeri dan negara kita daripada berbagai angkara, dari sama ada dari dalam atau dari luar. Kalau kita lihat SPRM yang datang pada hari Isnin kemarin, telah memberitahu kepada ahli Dewan Negara, isytihar rasuah salah guna kuasa musuh nombor satu. Saya yakin semua kita mengetahui bahawa apa yang berlaku di dalam negara kita ini, kita perlu tangani dengan sebaik-baiknya. Kerana apabila rasuah ini berlaku dan salah guna kuasa berlaku, dia akan berlaku katirisan, penyeludukan dan berbagai macam lagi, daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besar. Dan ini menyentuh keselamatan. Kalau sekiranya hal ini berlaku, maka penyeludupan juga berlaku. Penyeludupan itu bukan sahaja di segi barangan, tetapi termasuk manusia. Kita telah dikejutkan setahun yang lepas, kubur besar di Perlis, di mana berlaku penyeludupan dan juga penganiayaan kepada mereka yang terlibat, kepada mereka-mereka yang tidak berdosa itu. Dan ini semua ialah berlaku di dalam negara kita, walaupun hal ini sebenarnya dibawa ke negara kita. Datuk Seri Yang di-Pertua, begitu juga penyeludupan di sempadan. Penyeludupan ini berlaku juga dari luar untuk ke dalam dan dari dalam untuk keluar. Kita sering disebutkan, dikejutkan dengan penyeludupan untuk minyak masak dan juga petrol. Begitulah juga penyeludupan barangan daripada luar. Dan penyeludupan ini kalau kita melihat, dia satu yang serius.
PDNKK juga menghadapi hal yang sama yang menangani perkara-perkara ini. Kalau kita lihat penyeludupan ini boleh memberi kesan yang sangat besar di dalam pendapatan dan hasil negara. Kerana hasil yang masuk sepatutnya dibayar cukai, tidak dibayar. Dan hasil yang kita ada dikeluarkan dengan harga yang apa ni yang memberi ancaman kepada penduduk kita sendiri. Yang menyebabkan keuangan kita tidak dapat dikawal dengan baik. Begitulah juga apa ni saya ingin berpindah kepada alam sekitar. Kita melihat alam sekitar merupakan satu aset yang sangat penting kepada negara kita. Dan setiap hari alam sekitar merupakan tajuk utama dan kita tidak akan hidup selesa tanpa alam sekitar yang bersih, tanpa alam sekitar yang dijaga dan dirawat dengan sebaiknya. Karena itu saya melihat pada hari semalam dikatakan disebut 750 juta laksana 10 projek di Terengganu, iaitu pemulihan muara sungai Setiu, Paka, Babit 300 juga antara yang diberi tumpuan. Saya menyambut baik perkara seperti ini dan saya rasa semua sungai-sungai di seluruh negara perlu dibaik pulih. Dan sebelum ini ramai kita boleh mandi sungai, tetapi sekarang ini nak turun sungai pun takut. Toksik banyak, Datuk Seri. Kalau dulu kita boleh makan ikan, cari begitu saja, tapi sekarang sudah tidak mahu lagi makan ikan. Ini adalah hasil daripada pengawalan dan orang yang dilakukan dengan tidak bertanggungjawab. Kalau kita melihat, Islam melarang orang buang air kecil di dalam tempat bertakuk. Kencing saja, maaf saya sebut apa ni perkara itu, tetapi nak menggambarkan Islam telah memberi pemerhatian yang sangat serius berhubung dengan penjagaan alam sekitar termasuk menjaga air. Tidak dibenar membuang air kecil di tempat orang, di tempat air yang bertakung, dalam kolam, dalam apa-apa, sebab ia memberi kesan yang tidak baik kepada kesihatan. Apalagi membuang air besar. Kalau air kecil pun dilarang, maka apalagi air besar. Kalau air besar itu tidak seberat mana dibandingkan dengan toksik dan juga sampah-sampah sarap ataupun apa-apa saja yang dibuang dari kilang ke sungai-sungai. Ia menyebabkan kita kehilangan apa ni alam sekitar yang baik, dengan sebab itu boleh menyebabkan terjadinya berbagai penyakit yang tidak diduga. Datuk Seri yang Terpertua, dalam kehidupan kita ini saya melihat kita adalah di antara orang-orang yang ditugaskan atau diamanahkan untuk membuat peraturan dan undang-undang di dalam negara kita. Dan kita, ahli Dewan Negara, adalah termasuk orang-orang yang diberi amanah untuk itu. Maka kita sebagai orang yang diberi tanggungjawab, biarlah kita merasai ini satu peluang yang sangat baik dalam hidup kita, dan undang-undang ataupun peraturan akta yang telah diluluskan di Dewan Negara dan juga sebelumnya di Dewan Rakyat merupakan satu panduan di dalam kehidupan manusia. Oleh itu, sila. Oleh itu, biar kita merasakan bahawa kita berada di sini merupakan orang yang telah diberi tanggungjawab dan ini merupakan satu ubudiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Islam, mereka yang diberi tugas untuk merangka, merumus dan akhirnya menjadikan ia sebagai peraturan-peraturan di dalam kehidupan yang diberi amanah oleh rakyat untuk supaya mereka hidup selesa dan aman. Kerana itulah, biar kita, khasnya kepada orang-orang Islam, biar kita merasai bahawa kita adalah mempunyai satu peluang yang baik di mana undang-undang ataupun peraturan ataupun akta yang telah diluluskan ini
kita mempunyai saham di dalam kehidupan. Dan saham ini bukan sahaja setakat dunia, tetapi dia membawa kepada akhirat. Kerana itu undang-undang yang diluluskan, yang selaras dengan syariat Islam ataupun yang tidak bercanggah dengan mana-mana undang-undang Islam, dia merupakan termasuk di dalam undang-undang yang dibenarkan oleh agama kita Islam yang maha suci. Oleh itu, setiap kali peraturan atau akta-akta yang diluluskan, saya secara peribadi sentiasa menyokong asal sahaja peraturan itu tidak bercanggah dengan syariat Islam. Namun, mana-mana undang-undang yang telah digubal atau dibawa ke sini yang bercanggah dengan Islam, maka saya tidak bertanggungjawab tentang hal itu. Saya tegakkan di sini, Datuk Seri Yang Dipertua, sebab kita merupakan orang yang diberi tanggungjawab dan kita hanya pasti ia berlaku mengikut apa yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datuk Seri Yang Dipertua, kita hidup sebagai insan ini nak makan, nak minum yang halal. Nak cari rezeki yang halal. Nak pakai pakaian yang halal. Nak tinggal di rumah yang halal. Kerana itu, biarlah kita makan dan minum, menjaga kesihatan kita dengan yang halal. Kerana itu, kaedah untuk kita perlu satu kaedah untuk memastikan supaya semua barangan yang dikeluarkan untuk dipasarkan adalah halal dan tidak ada syak dan ragu-ragu. Apabila sesuatu makanan atau pakaian itu atau apa jua halal, maka ia dapat digunakan oleh semua orang tanpa mengira agama. Kalau sekiranya barangan itu tidak halal, mungkin di segi perniagaan bisnesnya ia akan berkurangan kerana orang Islam tidak akan menggunakannya. Oleh itu, semua barangan yang masuk ke dalam negara kita, pastikan ia halal, dan kalau tidak halal, perlu ditanda dengan tidak halal. Oleh kerana itu, saya meminta kementerian yang berkaitan supaya memastikan hal-hal ini yang tidak berlaku, sebagaimana berlaku sedikit kekecohan baru-baru ini, namun demikian kementerian PDNKK dapat menyelesaikan masalahnya. Syabas kepada kementerian. Dalam negara kita, kita lihat, saya ingin sebut halal ini bukan sahaja makanan. Bukan sahaja makanan, termasuk pakaian. Dan pakaian itu bukan sahaja, bukan materialnya sahaja, tetapi corak berpakaian. Saya semalam terkejut apabila Datuk Seri menyimpulkan bahawa ada orang yang pergi interview dengan sebuah syarikat penerbangan supaya membuka pakaiannya. Ini sebenarnya perbuatan yang tidak halal. Walaupun orang ingin melakukan, ingin mendapat pekerjaan dan mungkin dia terpaksa, tetapi sebenarnya kita telah memaksa orang melakukan perkara yang bertentangan dengan nilai manusia, nilai kehormatan manusia dan apalagi bertentangan dengan nilai agama. Dan perkara ini patut diberhentikan serta-merta. Dan pihak kerajaan sepatutnya mengambil tindakan ke atas orang golongan seperti ini supaya ia tidak berlaku lagi. Kalau sekiranya tindakan tegas tidak diambil, sudah pasti perkara ini akan berulang. Mungkin ia akan berulang dalam corak yang lain. Kerana itu, kita perlu kepada ketegasan dan tindakan yang tidak perlu diberi dilengahkan hal-hal seperti itu. Dan ini adalah menjaga kehidupan manusia, menjaga kehormatan manusia, menjaga kedaulatan agama, menjaga kedaulatan negara. Dan negara kita tidak mengajar orang seperti melakukan perbuatan yang tidak bermoral dan beretika seperti itu. Dan bagi saya ini adalah ekstrim. Inilah perbuatan yang kita kata ekstrim. Boleh jadi orang kata ekstrim tadi nanti sekadar menyerang orang dan sebagainya. Sebenarnya ini ialah telah menyerang kehidupan manusia dengan cara yang tidak betul. Saya melihat
di sini perpaduan negara. Perpaduan negara merupakan satu perkara yang sangat penting dan diberi perhatian di dalam masyarakat. Dan hal ini, integrasi nasional, tindakan untuk pelaksanaan pelan perpaduan, kesepakatan dan penyatupaduan yang telah digubal berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Ini merupakan asas di dalam kelangsungan kehidupan dalam bernegara. Dan kalau sekiranya perkara ini tidak diberi titik berat, sudah pasti kekuatan negara dan keutuhannya akan terhakis. Dan karena itulah Islam meletakkan asas perpaduan itu kepada kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami cipta kamu lelaki dan wanita, dan kami jadikan kamu berpuak-puak dan berbangsa-bangsa adalah untuk saling kenal mengenal antara satu sama lain. Di sini kita melihat Allah Subhanahu wa taala menyeru membina hubungan itu dengan kesejagatan manusia. Dan adanya berbagai etnik, bangsa dan keturunan itu hanyalah untuk berkenalan. Pada asalnya manusia adalah dari Adam dan Hawa. Dan tidak perlu dijadikan bangsa itu sebagai asas untuk kita bermusuh dengan bangsa yang lain. Itu gagasan yang telah diberikan oleh agama Islam. Namun apabila manusia telah lari daripada prinsip dan dasar yang asal, mereka jadikan gagasan bangsa dan sebagainya, dan itu menyebabkan kadang-kadang boleh berlaku pertikaian dengan yang lain. Sedangkan ia merupakan satu kekayaan yang ada. Kalau kita di dalam negara kita Malaysia, banyak bangsa, banyak etnik, dan itu merupakan satu kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita masyarakat Malaysia, dan kita bina gagasan itu untuk memperkuatkan negara. Kalau semalam ada lawatan daripada pemimpin tertinggi daripada negara Arab Saudi memuji negara Malaysia, negara kita sebagai negara yang dapat hidup harmoni di dalam sebuah negara yang ada berbagai bangsa, etnik dan juga agama. Ini satu yang kelainan, dan dia memberi pandangan supaya ia diteruskan dan dikekalkan, dan ianya merupakan satu aset yang sukar dilaksanakan di tempat-tempat yang lain. Dan saya melihat bahawa dalam perjumpaan itu, Datuk Seri yang dipertua Dewan kita telah memberikan satu gambar yang sangat baik berhubung dengan Islam sebagai agama negara, agama persekutuan. Di samping negara, agama-agama lain boleh diamal di dalam bahagian di Malaysia ini dengan aman. Dan ini merupakan satu gagasan yang telah disepakati sebagaimana yang termaktub di dalam perlembagaan. Kalau ini kita sama-sama dokong, sama-sama berpegang teguh dengan hal itu, maka sudah pasti keamanan, keselesaan, kesejahteraan, kedamaian, perpaduan dapat kita hayati bersama. Datuk Seri yang dipertua, saya melihat juga Bang Ida mengaitkan berhubung dengan B40 dengan M40. Ini merupakan satu golongan masyarakat teramai di Malaysia. Dan golongan ini telah dibantu dengan berbagai cara, antaranya pemberian BRIM. Saya melihat pemberian BRIM ini boleh menampung sedikit sebanyak berhubung dengan keperluan-keperluan kepada golongan ini. Namun apa yang saya ingin sebut di sini, apabila saya perhatikan, pembahagian tahun ini agak berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya. Nampak tahun ini, kalau sebelum ini BRIM ini dimasuk dalam akaun, tapi tahun ini berbeza sikit, beratur panjang.
sampai orang yang beratur tadi, orang tua, orang yang kurang upaya, terpaksa berdiri lama. Saya nak tanyalah, kenapa hal ini berlaku begitu? Sedangkan kalau kita di segi proses perkhidmatan, kita semakin baik, semakin baik, semakin baik. Tapi ini saya melihat ia semakin berkurangan daripada tahun lepas. Tahun lepas lebih baik daripada tahun ini. Dan ini sepatutnya tidak terjadi di dalam pentadbiran yang kita merasakan kita mempunyai kecekapan yang hebat. Sepatutnya orang mempunyai, kita telah mempunyai kecekapan yang hebat pada tahun lepas, tahun ini kita dapat elakkan. Tetapi hal yang sebaliknya ia terjadi, maka ini saya ingin tahu daripada pihak yang berkenaan kenapa ia terjadi. Seterusnya, banyak juga runutan sebelum ini, hal kehidupan kita ni adalah rumah tangga atau rumah, bukan rumah tangga, rumah. Keperluan masyarakat kita perlu rumah dan semua orang perlu rumah. Terutama orang yang baru berkeluarga dan yang sudah lama berkeluarga tidak mempunyai rumah. Dan ini merupakan satu hambatan kepada mana-mana masyarakat di dalam negara kita, dan juga bukan sahaja di kita di Malaysia dan juga di negara-negara lain. Dalam konteks negara kita, saya ingin tahu berapa sebenarnya keperluan yang diperlukan oleh rakyat di dalam negara kita pada setiap tahun. Kalau kita perincikan, kalau mengikut negeri, berapa di peringkat negeri dan berapa di peringkat persekutuan dan sebagainya, supaya jumlah dan angka itu kita dapat tahu bersama dan juga kita boleh pakat berfikir bersama. Begitu juga istilah makanan kita, masa depan kita. Kita merupakan negara pertanian. Negara kita luas dan tempat pertaniannya luas juga, dan ladang pun padi kita pun banyak. Begitulah juga komoditi kita yang lain juga banyak. Saya ingin bertanya kepada pihak kementerian berkenaan, sebenarnya sebanyak mana yang kita dapat hasilkan untuk kegunaan kita setakat ini, dan apa perancangan kita pada masa depan, dan sebanyak mana yang kita terpaksa import makanan-makanan atau keperluan kita dari negara luar. Kalau saya tengok di sempadan, supaya Datuk Lah ni dia duduk di kata panjang, dia boleh tengok tiap-tiap hari. Saya tengok jaga-jaga saja. Saya tengok jaga-jaga, sayur-sayur dari Thailand dibawa masuk ke Kelantan. Banyak. Jadi apabila bawa masuk tu banyak, tentulah dia bawa masuk dengan permintaan. Jadi kita ingin tahu sebenarnya sebanyak mana kekurangan yang ada di tempat kita, dan apa langkah yang boleh dilakukan supaya hal ini dapat kita menampung dan tidak perlu lagi membeli sayur dari luar. Dan kita pun tahu sayur kita juga kualitinya tinggi dan kita hantar ke luar negara. Jadi sebenarnya kalau kita boleh dapat maklumat, kita boleh tahu berapa sebenar keperluan kita, dan begitu juga berapa sebenar apa yang kita tidak ada dan sebagainya. Datuk Seri Yang di-Pertua, rasuah yang telah disebutkan tadi, saya sebut merupakan gejala sosial, ia merupakan rentitan daripada perkara-perkara lain lagi. Iaitulah kalau kita nak atasi perkara ini, sudah pasti kita tidak dapat atasi dengan hanya undang-undang semata-mata. Tetapi kita perlu membuat jangka panjang dan jangka pendek. Yang terlibat ialah pegawai penguat kuasa yang ramai terlibat. Yang pegawai penguat kuasa yang mempunyai kuasa dalam bidang-bidang yang tertentu yang berkaitan. Bagaimana kita dapat mengatasi hal ini? Kalau dalam jangka panjang,
kita boleh menggobal, kita boleh melihat kembali sistem pembelajaran persekolahan kita, pendidikan kita. Kerana yang menjadi pegawai dan kaki tangan itu semuanya lalu sekolah. Tak ada yang tak masuk sekolah. Semua masuk sekolah. Dan masuk sekolah pun sampai yang tinggi-tinggi. Tapi kenapa ia berlaku? Maka di sinilah kita perlu melihat sistem pelajaran kita, di mana yang perlu kita perlu top up dan cukup kita perlu baiki. Yang kedua ialah kepada sistem latihan dan juga kursus dari masa ke semasa. Peningkatan peribadi dan boleh dibuat dari masa ke semasa di dalam perkhidmatan. Di samping itu juga boleh jadi juga orang yang terlibat dengan hal-hal ini, mereka mempunyai keinginan yang tinggi tetapi keupayaan terbatas. Oleh kerana itulah perlu ada pengurusan diri bagaimana mengawal selia perasaan-perasaan tadi sehingga ia tidak boleh membawa kepada keadaan-keadaan yang tidak diingini. Kerana itu bagi saya, kita tidak boleh menyalahkan satu pihak saja, tetapi kita perlu melihat keseluruhannya sekali supaya kita dapat garap kehidupan di dalam negara kita ini dengan lebih baik dan lancar. Datuk Seri Yang Pertua, saya nak rumuskan perbincangan saya ini kepada satu doa. Kita sentiasa berdoa di dalam hidup kita. Bagi orang yang solat subuh, maka dia tentu akan baca kunut. Bagi orang yang solat witir, juga dia baca kunut. Cuma kalau dalam masyarakat kita ni witir ni, dia semayang bulan puasa aja. Sebenarnya solat witir itu perlu dilakukan dan digalakkan pada setiap malam. Paling-paling tidak satu rekaat. Kalau rajin sikit, 3. Dan boleh tambah sampai 11. Dalam doa witir itu, atau berdoa kunut, kita membaca, Allahumma hdini fiman hadai, wa'afini fiman afai, watawallani fiman tawallai, wabarikli fima a'tai, waqini syarra ma qadai. Allahumma hdini fiman hadai. Maksudnya, ya Allah, aku mohon denganmu petunjuk di kalangan orang yang engkau beri petunjuk. Wa'afini fiman afai, dan aku mohon padamu ya Allah, diberi kesihatan kepadaku di kalangan orang yang engkau beri kesihatan. Watawallani fiman tawallait, dan pimpinlah aku, uruskanlah hidupku di kalangan orang yang engkau pimpin dan uruskan kehidupan mereka. Wabarikli fima a'tait, wahai Tuhanku, tolong engkau memberi keberkatan terhadap semua anugerah yang engkau telah anugerahkan kepadaku. Waqini syarra ma qadait, wahai Tuhanku, aku minta engkau sisihkan daripada kehidupanku segala keburukan yang engkau telah tentukan berlaku. Ada 5. Akhir sekali kita baca, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, dan aku memohon kepadamu ya Allah supaya engkau mengampunkan aku dan aku bertobat kembali kepadamu. Ada 7 perkara yang kita mohon dan minta. Yang pertama, kita minta hidayah. Hidayah ni minta ilmu. Dan orang yang ada ilmu tidak akan hina dalam hidup ini. Kerana itulah Islam mengajar kita supaya kita mencari ilmu. Dan kerana itulah kalau kita besarkan ilmu itu dalam negara kita ialah pendidikan. Yang kedua, kita minta sihat. Orang yang berilmu tidak akan dapat menggunakan ilmunya kecuali ada diberi kesihatan. Dan kesihatan adalah besar, sama ada individu, keluarga dan juga masyarakat. Karena itu tunggak yang kedua di dalam negara kita ialah Kementerian Kesihatan. Yang ketiga, wa tawallani fiman tawallai, ya Allah bimbing aku, urus aku, pandu aku di kalangan orang yang engkau beri panduan. Panduan-panduan ini ialah kita minta Allah beri panduan kepada dalam hidup kita. Kita minta Allah urus, pimpin kita. Jadi dalam sebuah negara perlu ada pemimpin. Tidak ada dalam masyarakat manusia, apapun, di mana pun,
mereka perlu kepada pemimpin. Maka pemimpin ini dengan masyarakat bukan setakat di dunia tetapi sampai ke akhirat. Dan memimpin masyarakat bukan main-main, tetapi ia juga merupakan ibadah. Dalilnya ialah Rasulullah menyebut ada 7 golongan yang mendapat bayang aras di akhirat nanti. Antara yang pertama Rasulullah sebut imamun adil, imam yang adil. Ini adalah golongan yang mendapat bayangan aras di hari akhirat nanti, yang pada waktu itu tidak ada apa-apa bayang. Imam yang adil itu ialah pemerintah yang adil. Jadi pemerintah adalah orang yang diberi bayang aras kalau memerintah dengan adil. Adil di sini adalah mengikut agama Islam. Jadi berbahagialah orang yang meletakkan Islam sebagai agama dalam kehidupannya, dia turut agama Islam sebagai pemerintah, menterbih dan mengurus negara, maka dia akan dapat kehidupan yang amat lumayan. Karena itu kita perlu melihat orang yang diberi tanggungjawab memerintah, dia sedang beribadah kepada Allah, dalam ubudiah kepada Allah. Jangan merasa kecil. Karena itulah orang yang adil cepat masuk ke syurga. Sebaliknya orang yang tidak melakukan keadilan, dia adalah orang yang terlambat dan terakhir. Karena itu kita pun akan ada pilihan raya, dan hal ini pun juga merupakan satu perkara yang diperlukan oleh masyarakat. Dan saya nak sentuh di sini, apabila saya mendengar ramai orang mengatakan pilihan raya ni non-islami, saya ingin menyatakan pilihan raya adalah sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sahaja Rasulullah wafat, maka kaum Ansar bergegas di Saqifah Bani Sa'idah untuk melantik pengganti Rasulullah. Pada ketika itu, sebahagian sahabat sibuk dengan pengurusan jenazah baginda. Lalu Sayyidina Abu Bakar dan Abu Ubaidah juga Sayyidina Umar menyertai sama. Di situ berlaku perbincangan antara mereka, dan lalu dicadangkan dilantik Sa'ad bin Abu Ubadah, dan ada mencadangkan Sayyidina Abu Bakar. Di sini kita melihat satu pemilihan berlaku. Dan begitu juga apabila Sayyidina Umar ditikam dan hampir mati, dia mewasiatkan ada 6 orang untuk mengendalikan urusan pelantikan khalifah selepasnya. Dan 6 orang tadi termasuk Sayyidina Ali dengan Sayyidina Uthman. Keempat yang lain tidak mahu dilantik sebagai khalifah, tetapi Sayyidina Ali dan Sayyidina Uthman dilantik sebagai 2 calon. Dan seorang daripada mereka telah menerima undian terbanyak. Ini menunjukkan bahawa pelantikan itu berlaku pada zaman itu. Oleh kerana itulah yang seterusnya, waqini syarra ma qadai wa barik li fi ma ata, ya wahai Tuhanku, berilah keberkatan terhadap semua yang Engkau anugerahkan kepadaku. Waqini syarra ma qadai, dan aku mohon kepadamu ya Allah supaya semua keburukan yang telah ditentukan berlaku supaya tidak terkena ke atasku. Datuk Seri Yang Dipertua, akhir sekali kita bertaubat dan memohon ampun dengan Allah. Dan bertaubat itu tentulah orang yang membuat kesilapan. Dan tidak ada orang yang membuat di atas dunia ini orang tak silap. Dan orang yang paling baik ialah orang bertaubat. Namun dalam bertaubat itu ada juga kadang-kadang orang yang sengaja buat dosa. Sengaja buat dosa tu yang tidak baik. Orang yang tersalah diminta bertaubat dengan cepat. Tetapi jangan sengaja membuat salah. Kan itu saya menyeru di Dewan Yang Mulia ini supaya semua pihak memberi tanggungjawab dan membimbing masyarakat kita yang suka menyebarkan perkara-perkara tidak benar dan tidak betul melalui media baru dan menuduh orang itu orang ini dan sehingga melaga-lagakan antara satu sama lain. Kalau dulu mungkin agak sukar dan payah untuk melagakan orang dan membawa berita palsu. Tetapi sekarang ini dengan media baru ianya tersebar dengan baik. Dan kadang-kadang ia berlaku satu fitnah, satu
penganiayaan kepada pihak lain. Dan apabila disengajakan, maka ia bukan satu bukan tersalah tetapi melakukan kesalahan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, al-fitnatu ashaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Mungkin pembunuhan berlaku pada seorang individu, tapi apabila fitnah berlaku, mungkin ramai orang itu korban. Karena itu dosanya sangat besar dan sangat dahsyat berbanding dengan orang lain. Karena itulah saya menyeru supaya kita semua masyarakat umat Islam dan juga semua masyarakat di Malaysia supaya jati diri betul-betul dan supaya kita dapat melakukan kerja-kerja kita dengan baik dan mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Datuk Seri Yang Tertua, saya rasa setakat itu ucapan saya. Yang baik daripada Allah, kalau ada salah silap daripada saya, dan saya pohon untuk menyakut. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Dr. Johari bin Mat. Kita mendengar ucapan dia tadi, saya seolah mendengar ceramah daripada dia. Ceramah. Saya juga bertambah insaf. Itu yang mencari kita tadi, minumannya halal, makanannya halal, supaya lebih dia punya kebaikan. Itu dia. Dan hari petang ni kalau datang lalu saja Perdana Menteri kita, nampak ahli senator undang-undang negara di sini masih lagi di dewan ni, dia perlu, dia mesti puji. Wah, momen. Pasti dia puji. Tengok. Ini dah contoh untuk orang perjuangan. Orang perjuangan, kata dia. Sanggup. Yang mencari kata-kata Dr. Jari tadi, supaya kita sentiasa hidup dalam harmoni. Hidup dalam harmoni. Menghormati satu lain dan selalu kita budaya bagus. Ya, itulah tadi saya sambung lagi dan sekarang saya jemput pula Yang Berhormat Senator Puan Siti Aisyah binti Sheikh Ismail. Silakan. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa